Alright guys, welcome to Cap Amer. Oh, hari ini hari yang sangat indah, anjay. So, hari ini sangat indah, guys. Dari cuacanya agak mendukung. Nah, jadi sekarang gue mau rencananya mau mengganti Persivity, terus roller, terus apa lagi? Itu ada yang namanya peloran, nanti kita mau review. Jadi sekarang gue mau ngeliatin dulu dengan posisi standar 2 before afternya setelah diganti part yang tadi itu, guys. Kita mau lihat speedo berapa larinya gitu, limitnya berapa gitu, nyampe nya berapa pas udah diganti berapa gitu, guys. Dengan posisi kayak gini. Ini full standar, guys. Full standar. Anjir, berisik, yuk. Nah, jadi posisinya gue itu lagi ada di rumahnya Edi. Posisinya gue lagi ada di rumahnya Edi. Sekarang mau masang itu. Barusan udah nyampe 110. Nyampe 110 sini. Ya, intinya seginilah. Oke, kita lanjut ke pemasangannya. Nah, ini adalah part yang mau kita pasang, guys. Nah, ini Persivity punya PCX 1500 RPM merek CLD. Terus ini ganjalan pernya nanti, terus sama roller. Ini murah-murah semua. Kita buka dulu, nanti kita pasang. Dan sekarang saya kan lagi posisinya ada di rumahnya Edi. Dia lagi masang knalpot barunya baru datang dari Nigel Racing Exhaust. Di sini juga ada aduh. Iris. Proses buka cover CVT. Aji semelimit jurus. Kabel biru ji cebut minggu gini. Nah, saya dibantu oleh Paman Rus. Jadi guys, ada satu permasalahan di kita. Jadi ternyata itu kampas gandanya kita itu udah tipis. Jadi kita sekarang mau bikin kampas ganda dulu, mau ganti kampas gandanya. Nanti kita pasang ke sini, aplikasiin ke Vario 125. Efeknya gara-gara kampas tipis, rumah gandanya itu udah kemakan. Sedikit. Kita lanjut. Oke, guys, jadi ini sudah dibersihkan semua dari tempat CVT-nya, udah dibersihkan. Terus kita sekarang lagi nunggu proses pengeringan kampas yang kita bikin. Nah, jadi bikinnya itu dari kampas bekas. Kita nunggu keringnya dulu, nanti kita pasang ke sana. Mantap, coy. Kalau dari V-Bell masih bagus. Terus dari kemarin itu ini yang bunyi, sering bunyi. Oke, kita lanjut nanti. Jadi guys, ini sudah kita pasang rollernya sama kampas gandanya. Sorry tadi itu nggak kerekam, soalnya gue itu sendirian nggak ada yang ngevideoin gitu, guys. Untuk ini sekarang, nih bacot ini anak-anak. Sekarang gue mau masang baut-bautnya dulu sama filternya. Nanti kita coba top speednya berapa, dapat berapa gitu. Oke, kita lanjut.
Alright guys, sekarang kita udah dipasang semua, ini dipasang, filter dipasang, CVT sudah dipasang semua. Kita coba gas limitnya udah nyampe berapa? Apa udah menurun apa gimana gitu. Kalau sejak saya barusan coba ya gas awalnya itu dapat gitu. Narik. Jadi informasinya gini. Di CVT itu pernya menggunakan 1500 RPM. Terus untuk roller pakai 12 gram. Kita lihat dapat berapa. Lah. Anjing, kok makin turun, cok. Tapi tergantung kalian sih. Kalian itu mau mengandalkan top speed apa tarikan awal gitu. Jadi kan ya gimana ya. Ya intinya gitulah. Oke guys, cukup segitu dulu videonya dari Cap Amer. Thank you guys for watching and see you. Bye bye.